Senario perubahan lanskap pendidikan menuntut satu revolusi dan transformasi seiring dengan model baru ekonomi. Kementerian Pengajian Tinggi ditubuhkan bagi menerajui kegemilangan ilmu demi melonjakkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk nilai etika yang tinggi. Berteraskan aspirasi Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, serta bidang keberhasilan utama negara, NKRA, pendidikan berkualiti untuk semua. Kementerian Pengajian Tinggi memacu visi menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pengajian tinggi menjelang tahun 2020. Misi kementerian membangun dan mewujudkan persekitaran pengajian tinggi yang menggalakkan demi menghasilkan pusat ilmu yang unggul dan insan yang kompeten, berinovasi serta berakhlak mulia. Kesinambungan kepimpinan KPT sejak ditubuhkan menyaksikan gandingan padu menteri, timbalan menteri, dipadankan pula dengan ketua setiausaha dan barisan hadapan pentadbiran, pembangunan dan operasi. Struktur organisasi terus dimantapkan bagi mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan mengukuhkan perkhidmatan sebagai pemudah cara. KPT disokong oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Jabatan Pengajian Politeknik, Jabatan Pengajian College Community, Agensi Kelayakan Malaysia, MQA, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, dan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi, AKEP, serta sebuah pertubuhan NGO, Yayasan Tunku Abdul Rahman. Sementara itu, 20 IPTA, 27 Politeknik, dan 42 College Community, serta 21 College Community cawangan berpayung di bawah KPT. Pertumbuhan dan operasi institusi pengajian tinggi swasta yang terdiri daripada 45 IPTS berstatus university dan college university serta lebih 500 college turut dipantau. Landasan dan hala tuju pengajian tinggi berpaksikan Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN yang dihasilkan daripada penggemblingan minda para pemegang taruh dengan kementerian, akademia, industri, perwakilan pelajar serta beberapa NGO. PSPTN yang dilancarkan pada 27 Ogos 2007 dijadikan panduan dalam merencana dan mewarnakan pengajian tinggi yang merupakan ejen transformasi mencorak masa depan negara. PSPTN menggariskan 7 teras utama di mana 23 projek agenda kritikal diberi tumpuan. Petunjuk pencapaian Kementerian Pengajian Tinggi diukur seiring dengan bidang keberhasilan utama, peningkatan akses kepada pengajian tinggi yang berkualiti, infrastruktur intelektual, pengantarabangsaan, pembangunan pelajar, pengajian sepanjang hayat, memperkasa kegiatan R&DNC demi memperkayakan ilmu serta penjanaan ekonomi negara. Peningkatan kompetensi dan kebolehpasaran graduan, mengarus perdana latihan teknikal, mempertingkat prasarana dan pengukuhan perkhidmatan penyampaian. PMO berperanan memantau kemajuan pelaksanaan PSPTN di 20 IPTA dan juga kementerian. Nadi kekuatan kementerian ini didukung oleh warga berwibawa, tenaga dan minda intelek beraspirasi dan disandarkan kepada nilai-nilai korporat yang diterapkan serta berintegriti, profesionalisme, semangat kerja berpasukan, berorientasikan pelanggan dan berorientasikan warga Kementerian Pengajian Tinggi. Paduan warga di pelbagai peringkat di kementerian dan institusi pengajian tinggi disulami dengan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, komited menghasilkan warga Malaysia cemerlang yang berkompetensi, berkemahiran dan tinggi nilai pasarannya. Kementerian Pengajian Tinggi terus menjuarai pengurusan pengetahuan
dengan memperkasa warga sebagai key worker dan membudayakan penyelidikan di kalangan komuniti. Dan terus menerajui kegemilangan ilmu.